Impostor Roger. How old are you, One. Mampus lo! Jumpa lagi bersama saya, Adam Tavian. Kembali lagi kita memainkan Jump Force ini, bre. Udah ada dua video Jump Force ya, bre. Yang pertama kita review si Lau, lalu kita ke siapa ini namanya, Grimjo Jagger Jaguar. Dan sekarang saya mau review karakter lagi, bre. Tapi karakter ini sebetulnya udah lama muncul sih, bre. Dia muncul bareng si Madara ini, bre. Ya, gak lama-lama banget sih. Masih baru lah, masih baru. Dia muncul bareng si Madara, tapi lupa saya review, bre. Dan saya gak pernah pakai ini karakter, bre. Siapa itu? Toshiro juga ya. Dan setelah saya pakai kemarin lawan ponakan saya, itu enak banget, bre, karakter ini, bre. Ternyata, bre, dia bisa ngeluarin SS gitu, bre. Jurusnya itu S, banyak-banyak sekali S gitu loh, bre. S di mana-mana, seperti jurusnya si karakter Blitz yang cewek Rukia atau Rukuria atau siapa itu yang cewek pendek itu, bre. Oke, kita coba training dulu ya, bre. Kan saya mau ngasih nunjukkan ke kalian itu jurus-jurusnya ini keren banget, bre. Toshiro Hijagaya sama ini loh, bre, temennya ini loh, bre. Dia ini juga jurusnya S. Nah, Rukia, kok Rukia Kuchiki. Rukia Kuchiki ini juga jurusnya S, tapi yang Toshiro tadi S-nya lebih banyak, bre. Dia bisa S di mana-mana itu loh, bre. Sama si Renji Aberai. Untuk lawannya kita lawan nih, buat training dulu aja, bre, ya. Trainingnya kita lawan yang ini aja lah. Yang kita lawan Ichigo aja lah, Ichigo. Sama yang ini, siapa ini? Hisokamuru. Dan juga ini dia, Toguro Younger Brother. Siapa sih, saya nggak kenal itu pokoknya. By the way, sekali lagi saya tuh nggak paham anime Blitz ya, bre. Jadi kalau jurus-jurusnya salah atau gimana gitu ya, sorry, bre. Karena saya emang nggak ngikutin animenya gitu, bre. Anime yang saya ikutin itu cuma Dragon Ball, One Piece, sama Naruto. Udah itu aja, bre. Trainingnya kita di mana ya? Di kota-kota aja deh lah, sekali-kali di kota-kota. Ada New York, ada Hong Kong. Hong Kong atau New York, bre? Hong Kong aja lah, Hong Kong. Ya, karena saya kan kemarin review-review karakter itu kan siang terus, bre. Jadi arenanya siang. Waduh, wajahnya cakep ini, bre. Cool banget ini orangnya, ini kayaknya sok-sok ganteng gitu, bre. Oke, okay. Bedanya pendek ternyata, bre. Udah macam bocil ya orang ini ternyata ya. Oh, tapi mukanya sok ganteng, bocil sok ganteng anjir. Waduh, saja, lawan Ichigo, Ichigo tinggi, bre. Oke, okay. Tunggu dulu. Kita setting dulu. Training setting kita buat max semua dulu, bre. Ini keren-keren loh, bre, dia jurusnya, bre. Asli, bre, kemarin saya coba, kita coba serangan biasa, bre, ya. Oh, lihat, bre, serangan biasanya aja udah bisa bikin beku orang-orang gitu, bre. Nah, pegangnya tuh bikin beku, bre. この速度見えるか。この速度見えるか。この速度見えるか。遅い。あ、じゃあ。ini jadi karakter favorit saya di Jump Force itu, bre. Walaupun saya enggak kenal nama ini karakter ya. Enak soalnya, bre. Eh, kita coba jurus-jurusnya, bre, sekarang, bre. Oh, yang O dulu kita pencet O, bre. Keren gitu, walaupun bocil tapi keren, bre. Oke, kita coba jurusnya, sekarang, bre. Hell Flower Dragon yang R2 kotak, bre, ya. Anjay dia itu, bre. Sekali lagi. Dia bisa buat sayap dari itu loh, bre. Dari S gitu loh, bre. Yusenka. Naga api ya ini, Hell Flower Dragon. Eh, naga api. Naga bunga. Sekarang kita R2 segitiga, bre. Kita juga R2 segitiga, bre. Oh, nggak kena ini jarak jauh, lupa saya, bre. Ini dong. Oh, kaki punggungnya bisa ada burung gitu, bre. Ayo, sereho. Cycle bird, nama jurusnya, bre. Nah, ini kalau kita pencet segitiga terus tuh makin banyak, bre. Oh. Butir-butirnya makin banyak, bre.
Hancur sirah. Kita coba yang R2O. Anjay gak tuh bre. Jadi tanah es gitu loh bre. Dan ini bisa dilakukan di jarak jauh bre. Kita coba ya, ini jarak jauh. R2O. Terus. Anjay gak tuh bre. Bisa membuka orang kalau jarak segini bisa gak ya dia? Oke, bisa. Jadi agak boleh jauh-jauh juga, segini lah maksimal lah. Nah, bro, kita coba ulti-ultinya sekarang, bre. Ini dia. Anjay, emang cool banget nih orang ya. Anjay, kocil kok ganteng, bre. Keren, bre. Bener. Lihat ya ultinya ya, dia jalan bro. Seret. Anjay. Mampus ya, tujir. Coba sopete ya, Sasa sekali lagi deh, ulti sekali lagi dong. Keren bro, bro ultinya bro. Anjay, bakar. Oke, kita langsung ke pertandingan utama aja bre. Pertandingan yang sesungguhnya ini kan cuma training. Musuhnya di match ya, gak seru. Oke, end match. Oke, langsung kita pakai aja sini Toshiro juga ya bre. Pertandingan utama ya bre. Pertandingan sesungguhnya bre, gak training-trainingan lagi. Temennya ya si Rukia dong, sama-sama S dong. Btw yang jurusnya SS lagi siapa ya bre ya? Yang jurusnya ada SS-nya gitu bre. Cuma dua orang ini kelihatannya bre ya. Nah di One Piece tuh sebenarnya ada Aokiji bre ya. Aokiji itu jurusnya juga S mah bre. Dia pemakan buah setan dan Admiral. Temennya siapa lagi ini? Satunya ini malah bahas One Piece anjir. Temennya siapa ya bre ya? Yang enak gitu temennya. Ya si Ichigo aja lah, Ichigo mana Ichigo. Wah temennya Ichigo aja. Untuk musuhnya saya tuh pengen musuh ini lah bre. Samurai legendaris. Bre-bre yang umurnya udah mungkin sama saya setara gitu ya. Anak-anak 90-an gitu. Pasti kenal sama ini bre. Kenshin Himura gitu bre. Anime legendaris ini. Dia pemegang pedang legendaris bre. Sama ini musuh utamanya si Kenshin yaitu Makoto Shishio. Dia pemilik jurus pedang api bre. Saya masih ingat bre anime ini bre. Tapi ya dulu cuma lihat sekilas-sekilas aja bre, enggak paham ceritanya banget gitu, enggak paham bre. Sama siapa lagi ya satunya ya? sama si Madara aja dah. Oh, kita lawan orang-orang legendaris semua. Arenanya di mana ya yang seru gitu, arenanya yang seru di mana nih bre? Nah di sini aja bre ya, di San Francisco nih, apa kalau pedang kan identik di Jepang ya bre, samurai itu kan di Jepang. Bentar, emang di Jepang ada. Nah, ada piramidnya gitu di Jepang. Sejak kapan di Jepang ada piramid? Ya apalah, langsung aja ngebak. Oke, Toshiro Hitsuge ya, ini karakter favorit saya bre sekarang bre. Oke, langsung kita lawan si Kenshin bre. Wah, Kenshin pedang legendaris bre. Lawan kita legendaris semua loh. Kenshin, Shishio, dan juga si Madara itu bre. Yukite Kosuiro. Ada codetnya warna egg, bentuk egg. Oke. Wih, langsung ganti karakter dia bre. Gue belajar ada bre. Gancho shirara. Nangkes dia bre. Rejur lah. Nangkes terus. Ya, bentar. Rejur lah, kasih sempal. Duh, ini musuhnya nih, jir. Aduh. Mampus dir sama Madara dir. Main-main sama saya kamu ya. Dir. Lupa saya bre, lawannya lagi dia semua ini bre. Dir. Bentar, kasih saya kesempatan dong. Mampus dir, Yusenka.
Ngapain? Mampus, jir lo, jir. Kau ulti ya, Mamang? Shai Soguts. Main-main kamu ya. Bos, jir. Ryusenka. Mau legenda ya. Weh, mau ngeluarin ulti dia, bre. Ngapain, mama? Mau ngapain? Postir. Dia mau lawan saya jarak dekat gitu. Raja S gini gak dilawannya. Cycle Bird. Oh, tangkis semua, bro. Sok pro banget sih ini tangkis ya. Nah, ini tangkis, ini tangkis. Oh, tangkis juga ternyata. Jir, di tangkis lo serangan, sel. Ini yang serunya lawan pendekar pedang tuh kayak gini, bre. Yusenka! Di awal saya diajar, bro, bre. Oh, keluarin ulti dia, bro. Gak kena pemain kancing, nah. Gak tua, gak tidur aja sih. Urai, mau kemana? Mampus. Aduh, si Shio lagi. Mampus. Pedang apimu gak mempan, bre. Ini lawannya S, pakai pedang api. Mundur dulu. Si Shio tuh gak bisa kita. Makan ya, ha? Jadi tangkis dong. Aduh, langsung ulti aja, bre. Gak kena ultimu, mamang. Ulti macam apa yang mau keluarin, ya? Tambah ini. Jir, lengkap kombonya, bre. Aduh. Mau ulti dia. Oh, aduh, kena mamang. Udah kabur, saya, lo. Aduh, lawan Susanoo ini, bre. Bocil tampan lawan Susanoo, bre. Jaila, mampus saya di ulti, memang. Makan nih. Gak kena, bre. Buncul saya, bre. Ryusenka! Mau kemana? Kalau memainkan sih lagi ya. Tidak kena. Tuh si Shio. Aduh. Ya kalau lawan si Shio ini bingung, bre. Cepat gitu, bre, dia, bre. Jir. Tau ulti, bre. Mampus lo. T.O.P. begitu ya itu brand karakter gue. Bocil tampan. Betulnya kalau dia berubah jadi gede loh brand badannya, bre. Kalau dia bekening. Sebelumnya kan lebih pendek dari Ichigo, bre. Sekarang dia sepadan sama Ichigo ya. Baru lagi awakening. Oke, bre. Itu dia review singkat saya tentang karakter favorit saya di Jump Force nih, bre. Yaitu si Toshiro Hoshigaya, bre. Karakter paling favorit saya ini sekarang ini. Oke, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, bre. Dan salam macam.